من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ولا نكفر أحدا بذنب إلا ترك الصلاة وإن عمل بالكبائر. Dan tidak, kita tidak mengafirkan siapapun, kita tidak mengafirkan siapapun, ya, lantaran dosa, kecuali dosa meninggalkan sholat, kecuali dosa meninggalkan sholat. Kita tidak mengafirkan siapapun kecuali dari pelaku dosa, kecuali dosa meninggalkan sholat. Meskipun dia melakukan dosa-dosa besar. Ini terkait dengan pelaku dosa. Ya. Pelaku dosa itu tidak boleh untuk dikafirkan. Dari pelaku dosa. Tidak boleh dikafirkan. Walaupun dia berbuat dosa besar. Walaupun dia berbuat dosa besar. Dan itu banyak dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Di antara dalilnya adalah ayat Al-Qur'an, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok mukmin yang saling berperang, saling membunuh, maka damaikanlah antara keduanya. Saya mau bertanya, membunuh itu dosa apa? Hah? Dosa besar. Tapi bersamaan dengan itu masih dikatakan dua kelompok dari kaum mukminin. Baik. Tentang orang yang membunuh saudaranya, ahli warisnya kalau memaafkan. Disebut hukum di surah Al-Baqarah. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilaihi bi ihsan. Siapa yang dimaafkan oleh saudaranya? Dimaafkan oleh saudaranya sesuatu, maksudnya wali ini, orang yang dibunuh, memaafkan dia. Dikatakan dari saudaranya, masih disebut bersaudara. Andai kata dia kafir, tidak disebut apa? Tidak disebut saudara. Di antara dalil juga hadits Abu Bakrah, riwayat Bukhari dan Muslim. Idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim berjumpa membawa pedangnya, maka yang dibunuh dan terbunuh dua-duanya masuk di dalam neraka. Iya. Yang dibunuh dan terbunuh dua-duanya masuk ke dalam neraka. Baik. Jadi dikatakan dua-duanya masuk dalam neraka. Tapi bersama dengan itu masih dikatakan dua orang muslim. Masih disebut muslim. Berarti diancam dengan neraka, tidak dikeluarkan dari keislaman, tidak dikafirkan. Dan di antara dalil juga adalah hadits Jabir di riwayat Muslim tentang kisah sahabat yang bunuh diri. Jadi dia dalam peperangan begitu terluka, tidak tahan akan lukanya. Diambil pedang, dia tusuk dirinya sampai ke punggungnya, meninggal. Anda, dia ambil pedang terus dia lukai tangannya, ya, kedua tangannya sampai dia meninggal. Maka sebagian kerabatnya melihat dia dalam mimpi, dalam pandangan yang indah, tapi dia menyembunyikan kedua tangannya. Maka dia berkata, Allah mengampuni saya kecuali kedua tanganku ini. Ya. Setelah itu kerabatnya ini ceritakan mimpinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak mengingkarinya. Andai kata dia keluar dari Islam, maka tidak dikatakan apa? Akan tidak akan dibiarkan oleh Nabi, tidak mungkin dilihat bagus begitu dalam mimpi. Ya. Itu sudah empat dalil ya. Saya genapkan yang kelima tentang orang yang menahan zakat. Menahan zakat itu dikatakan thumma yura sabiluhu imma ila jannati wa imma ila nar. Kemudian diperlihatkan jalannya, apakah dia ke surga atau ke neraka. Jadi masih ada pilihannya, bisa ke surga juga. Ya kalau dikafirkan enggak bisa dikafirkan. Jelas ya? Baik. Jadi itu sedikit dari pendalilan-pendalilan yang menunjukkan bahwa tidak boleh
seorang muslim itu mengafirkan lantaran dosa.